DPRD Kabupaten Cianjur di ruang rapat paripurna DPRD Poe Rebo Beurang ngokulakeun prak-prakan istrenan terus ngucap sumpah seorang anggota anyar DPRD minangka gaganti antar waktu. Eta DPRD Kabupaten Cianjur periode 2018-2024 gantikan seorang anggota anu ngundurkeun diri dumeh aup minangka cabup dina prak-prakan pilkada. Ketua DPRD Ganjar Ramadan minangka pimpinan sidang sarta sababaraha anggota DPRD anu hadir di rohang rapat paripurna DPRD sarta PLT Bupati Cianjur Herman Suherman anu ngaluhan secara virtual ngaliwatan video conference bebarengan jeung pejabat sejena di Pendopo Cianjur ilubiung dina rapat paripurna istimewa. Dina eta rapat paripurna istimewa teh DPRD Cianjur resmi ngistrenan sarta ngucap sumpah janji saurang DPRD Cianjur ti Partai Kebangkitan Bangsa minangka gaganti antar waktu DPRD Kabupaten Cianjur mangsa jabatan tahun 2018-2024. Anggota DPRD ti fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Lepi Ali Firmansyah anu samemehna ngundurkeun diri minangka anggota DPRD Cianjur dumeh aup dina pencalonan minangka calon Bupati Cianjur dina Pilkada 2020 anu diganti ku Dedi Koswara. Ketua fraksi ti Partai Kebangkitan Bangsa Dedi Suherli miharep anggota DPRD anu anyar bisa digawe kalawan maksimal pikeun kapentingan masyarakat Kabupaten Cianjur. Sementara ini beliau hanya ditugaskan oleh fraksi di komisi ya, menggantikan Pak Lepi yaitu di komisi 4. Nah, sementara di AKD yang lain belum, karena beliau baru masuk, jadi AKD yang lain sementara diisi oleh anggota yang sudah senior lah di fraksi PKB. Gitu. Ini tidak tidak ada kehadiran Pak Lepi gimana nih Pak? Pak Lepi memang tidak hadir karena beliau berhalangan dan tadi memang sudah meminta izin untuk tidak hadir dan ini tidak masalah karena memang tidak diatur di data tertib. Sejroning itu Ketua DPRD Ganjar Ramadan ngeceskeun di istrena dana seorang anggota DPRD gaganti antar waktu bakal aya perubahan komposisi. Pihakna ge miharep eta anggota DPRD gaganti antar waktu teh bisa jadi anggota DPRD anu hade serta ngalakonan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia kalawan daria. Ini telah dilaksanakan penggantian antar waktu dari Partai Kebangkitan Bangsa dari Pak Lepi ke Pak Dedi Koswara masa jabatan 2019 sampai 2024. Dalam hal ini saya tadi sudah melantikkan Pak Dedi Koswara juga dengan agama Islam. Terus dari komposisi ada yang berubah? Dari komposisi AKD mungkin ada perubahan di Banggar dan di Banlik. Masih cek Ganjar, anggota DPRD anyar, bisa sagancang nangalakonan pancena luyu kana tugas turta uwenangna anu diamanahkeun ku konstitusi jeung DPRD, sarta mampu ngokolakeun urusan pamarentahan kalawan HD. Heri Setiawan, Bandung TV.